السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سوري بن بيت أسامة هذه شارودين سيدنا بن غاني ملك الله سليان. Kita berada pada ayat 107 daripada surah Taubah. InsyaAllah kita akan lanjutkan kepada ayat 108 daripada surah ini. Iaitulah firman Allah Subhanahu wa Taala: "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ittakhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa isadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadhibun la taqum fihi abada lamasjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taqum fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Sadaqallahu al-azim. Dan di antara golongan munafikun itu ada orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan kepada orang-orang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belahkan antara orang-orang beriman serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah merangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Maka sungguhnya mereka bersumpah, "Kami tidak menghendaki selain dengan kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahawa sungguhnya mereka adalah pendusta dalam sumpahnya. "Janganlah kamu salat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguhnya masjid yang didirikan atas takwa, iaitu masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu salat dalamnya. Dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin bersihkan diri, dan sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih." Masjid Dirar ni adalah satu masjid yang dibangunkan oleh golongan munafiqun. Dan ayat yang sedang kita fokuskan ini membuka rahsia perbuatan golongan munafiqun itu. Mereka membangunkan masjid dengan niat untuk memecah belahkan persatuan orang Islam. Mereka masjid yang maksud untuk mengajak kaum muslimin supaya sembahyang di situ agar bilangan yang ada di Quba berkurangan. Dahulu kita pernah bincangkan seperti disenaraikan oleh para ulama tafsir nama 12 orang munafik dari kabilah yang berbagai. Mereka ni menganjurkan kejahatan di bawah pimpinan Abu Amir dari kabilah Khazraj. Alimah Ibn Kasyir contohnya menghuraikan sejarah pendek individu ini, Abu Amir Al-Khazraji ini telah pun masuk agama Nasrani dan memahami selok-belok agama tersebut. Sehingga dia ni kerana kependitaan yang ada padanya suka beribadah, menjauhkan diri, beruzlah sebagainya. Orang-orang Arab manggilnya sebagai Abu Amir Ar-Rahib. Dia berharap agar kaumnya sudi ikut jejak langkahnya masuk agama Kristian itu, dan dengan itu mereka akan mendewakan dia. Tapi dia menjadi kecewa setelah melihat kaumnya, kaum Khazraj ini menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beroleh kemenangan yang gilang gemilang dalam perang Badar sebagai contoh. Melihat keadaan itu, Abu Amir menjadi sakit hati sehingga dia keluar dengan sembunyi-sembunyi dari Madinah, mencampurkan dirinya dengan golongan musyrikun Mekah, menghasut supaya menuntut bela atas kekalahan di medan Badar. Dari riwayat ini kemuka kalau Ibn Kasir juga, ketika kaum musyrikin datang hendak menyerang Madinah dalam perang Uhud, dia pun ikut bersama pasukan Quraisy. Malahan dia menggali lubang-lubang perangkap untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi jatuh dalam salah satu lubang tersebut. Selera kalau pergi ke Madinah, saya akan dibawa pergi ke medan Uhud. Ambillah peluang untuk memahami sejarah Madinah ni, dan antara buku yang terbaik yang pernah saya baca, saya cadangkan muslim-muslimat memilikinya. Mudah-mudahan dengan membacanya kita mendapat kekuatan untuk sampai ke Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku yang saya maksudkan iaitu Madinah Kelebihan dan Sejarah, yang telah ditulis oleh Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman hafizahullah
berdasarkan pengalaman beliau selama hampir 20 tahun berada di sana. Saya dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Akhirnya, salah satu lubang yang telah digali itu, Rasulullah SAW secara tak sengaja telah pun jatuh dalam lubang tersebut sehingga patah satu daripada gigi Nabi SAW. Saya dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dalam berkecamuknya perang Uhud ini, Abu Amir berusaha keras untuk menghasut kaumnya supaya belot daripada Islam. Tapi usahanya gagal. Sebab semua orang Ansar yang ditemuinya mengutuk dia, mengatakan, "Kejinya kamu, tidak akan ada kebaikan pada kamu. Laknat Allah ke atas kamu. Hai fasik, hai musuh Allah." Macam-macam gelaran telah dikenakan kepadanya. Sehingga menyebabkan, selagi dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, semua memaki hamun dia, terutamanya bila melihat dia gembira. Bila umat Islam merasa kecewa dalam perang Uhud, bila 70 orang di kalangan muslimun telah jatuh sebagai gugur sebagai syuhada, salah seorang daripadanya Hamzah bin Muttalib. Jadi saya yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Abu Amir ni bila lihat tabahnya, cekalnya iman para sahabat di kalangan Khazraj ini yang telah pun bergabung di bawah nama Ansar yang Nabi satukan, Aus dan Khazraj itu, Abu Amir ni tidak segan silu untuk menunjukkan kebenciannya kepada Islam. Dia berkata, "Demi Allah, kaumku telah banyak berubah sejak peninggalanku." Dia melihat kemasukan kaumnya ke dalam Islam merugikan mereka. Lalu dia keluar dari Madinah dengan diam-diam pada malam itu kerana malu, kerana merasa terhina kaumnya telah pun bersama dengan Nabi mengutuknya. Maka saya ini mengatakan, Nabi tetap lapang dada dengan beliau. Nabi mengajaknya masuk Islam sebelum itu, memberikan kepadanya keterangan tentang Al-Quran, suruh dia baca, tapi dia tidak mahu. Malam itu dengan segala perancangan yang teliti, diam-diam dia lari keluar dari Madinah. Dan Nabi SAW telah pun mengatakan bahawa si Abu Amir Rahib ini akan mati dalam keadaan hina, jauh daripada kaum, mati dalam keadaan terusir daripada kaum. Mula-mula dia pergi kepada Quraisy, ingin melihat Quraisy sekali lagi menyerang Madinah. Tapi bila dia lihat kaum muslimin ini semakin naik semangat motivasi dirinya walaupun dah kalah dalam perang Uhud, maka dia merasakan bersama dengan Quraisy ini tidak memberi banyak kebaikan kepadanya. Maka dia telah pun berusaha untuk pergi ke Damsyik menghadap Raja Rom pada waktu itu, meminta bantuan untuk menghancurkan kekuatan Islam yang telah makin hari makin kuat. Dia pergi ke Syam, mendekati Maharaja Rom pada waktu itu supaya ideanya diterima oleh Maharaja tersebut, supaya Madinah ini diserang. Itulah cadangan objektif dia datang bertemu dengan Raja Rom. Dalam masa yang sama, Abu Amir belum dapat garanti, belum dapat satu assurance, belum dapat sebarang maklumat daripada Raja Rom. Dia sudah pun menghantar surat kepada kaumnya di kalangan Ansar Khazraj ini supaya mengatakan kepada mereka, "Bersedialah kamu, Raja Rom akan menyerang Madinah, dan cubalah kamu usahakan agar dibangunkan satu bangunan di kawasan Madinah ini dekat dengan Kubah untuk menjadi tapak aku datang ke sana untuk menyimpan senjata." Ini jahatnya pandangan Abu Amir Rahib. Dia menghantar kepada kaumnya, dan di kalangan munafiqun yang ada, bersoraklah mereka mendengar jaminan yang dikemukakan oleh Abu Amir itu, dan dalam diri mereka pun memang benci Islam. Maka mereka pun membangunkan masjid yang jaraknya tidak berapa jauh daripada Kubah. Niatnya adalah untuk membangunkan satu kekuatan tentera dengannya menjadi tempat markas untuk menghentam Nabi SAW dan para sahabat, untuk memulakan tindakan menyerang Nabi SAW. Alasan yang mereka berikan adalah untuk orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, yang tak dapat nak pergi ke Kubah, jalan jauh, malam sejuk. Maka Masjid Dirar, masjid yang mereka bangunkan itu, akan menjadi port, tempat untuk mereka berhimpun sembahyang. Ini tempat orang lemah, saya alasan yang diberikan kepada golongan muslimun yang berada di Kubah. Jangan bimbang, masjid yang kami bangunkan adalah untuk tujuan kepada golongan yang lemah, yang tidak upaya untuk berjalan pada waktu malam yang sejuk nak pergi ke Masjid Kubah jauh.
Bila berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, permohonan mereka itu dijawab dengan baik oleh Nabi. Nabi telah bersabda, aku hendak berangkat pergi ke Tabuk. Belum tiba masa untuk merasakan nasib kamu. Gitulah kalau kita nak faham dalam masa mudah. InsyaAllah bila pulang daripada Tabuk nanti, aku akan pertimbangkan permintaan itu. Tiba-tiba bila Nabi kembali dari Tabuk, sehari dua, niat Nabi SAW itu telah dibatalkan. Bila datangnya Jibril AS membawa wahyu bahawa masjid yang dibangunkan itulah masjid Jirar. Jirar ni maksudnya masjid yang akan membahayakan golongan muslimun. Yang membangunkan masjid ini dengan maksud untuk memecah belahkan orang Islam. Niatnya jahat, bukan atas dasar iman, tapi atas dasar kufur. Hendak memecah belahkan di antara kaum muslimin dan untuk menjadi tempat mengintip bagaimana nak menyerang Nabi SAW. Saya ingin hati dan dikasih Allah sekalian. Jadi bila Nabi SAW menerima kamaran yang telah dikemukakan itu, di atas rasa tafriq nak memecah belahkan umat Islam, Nabi SAW telah pun diperintahkan oleh Allah SWT untuk pergi merobohkan masjid tersebut. Jibril telah pun menyuruh Nabi SAW mengumpulkan para sahabat pergi ke masjid Jirar ini agar ia dirobohkan. Saya inilah nanti dan dikasih masalah. Inilah di antara ulayan yang telah dikemukakan Ibn Kathir dalam tafsirnya. Kata Imam Al-Baghawi pula dengan riwayat yang hampir sama dengan riwayat dalam tafsir Ibn Kathir. Beliau menerangkan tentang siapakah peribadi Abu Amir yang telah menghasut kaum munafiqun itu, bahkan telah bersama dengan golongan musyrikun selepas perang Uhud. Saya inilah nanti dan dikasih Allah sekalian. Ini adalah seperti yang dikemukakan bahawa 30,000 tentera Islam di bawah pimpinan Nabi SAW telah menuju ke Tabuk hendak menghalang tentera Rom. Dan berita-berita yang sampai ke Madinah dari orang-orang Nabti, saudagar minyak, bahawa Rom telah bersedia dengan tentera yang besar untuk menyerang Madinah. Lalu Nabi SAW pun, lalu mereka pun membangunkan sebuah tempat yang dinamakan dengan masjid sebagai usaha untuk menjadi asas tempat markas tempat tentera untuk mengintip perkembangan Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat dikemukakan oleh Al-Baghawi. Jadi kalau kita lihat pada pentafsiran yang dikemukakan oleh Ibn Kathir dan Al-Baghawi, bertambah pentinglah kita dapat lihat bagaimana dalam ayat yang sedang kita bincang ini khusus sebenarnya difokuskan kepada golongan munafiqun, bahawa munafiqun ni hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum itu di kawasan jurang yang tinggi dalam perjalanan pulang daripada Tabuk yang Kaabah, dan kemudian mereka telah pun tidak berputus asa membangunkan pula satu tempat yang dianggap akan menjadi markas. Mereka akan mengumpulkan kekuatan di situ untuk melihat perkembangan Islam secara dekat dan menjadi tempat untuk membekalkan senjata menyerang umat Islam. Saya ingin rahmati dan dikasih Allah sekalian. Dalam ayat 107 yang dapat kita lihat di sini, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِقْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ وَلَا يَحْلِفُونَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Jadi kalau kita lihat dalam ayat yang dikemukakan oleh Allah SWT di sini, masjid, masjid ni kataan asas dia bersujud. Sujud ni pula kalau kita lihat dalam kamus, contohnya kamus yang baik, saya ni mulai kat masyarakat, kamus Al-Farid, kamus Al-Farid, boleh kita lihat kataan sujud maknanya taat, patuh, tunduk dengan penuh penghormatan. Kalau dalam istilah ibadah ya, kita maksudkan rujuk kepada meletakkan dahi, meletakkan kedua tapak tangan, jari-jari kaki. Ini adalah bentuk lahiriah yang paling nyata daripada maksud taat, patuh dengan penuh penghormatan itu. Jadi kalau kita faham, masjid ini berarti bangunan yang secara umum digunakan untuk sujud, untuk salat, untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Dari akar kata ini difahami bahawa masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat meletakkan dahi, iaitu tempat sujud dalam salat, tapi adalah tempat semua aktiviti yang dilakukan didorong oleh rasa patuh kepada Allah SWT. Segala perlakuan kita dalam masjid ini menghasilkan rasa ubudiyah, rasa perhambaan kepada Allah SWT.
sering rahmat Ilah dikasihkan. Perkataan yang digunakan oleh mereka ni untuk menampakkan ketundukan, kepatuhan, ketaatan pada Allah. Tapi sebenarnya, ia merupakan satu pembohongan. Kita akan lihat lebih lanjut dalam kuliah akan datang. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.